Sebahagian besar ibu bapa kepada 392 kanak-kanak penghuni rumah amal dikaitkan dengan Global Equine Service and Business Holdings GISBH yang diselamatkan dari 20 rumah amal dalam op global baru-baru ini sudah dikenal pasti. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata bagaimanapun kesemua individu masih belum tampil untuk diambil keterangan. Beliau berkata pihaknya juga percaya ada ibu bapa yang tidak mengetahui anak mereka diselamatkan dari rumah amal yang diserbu. Ini adalah kebanyakannya ini anak-anak ini adalah anak ahli yang dia pun tidak tahu bahawa anak dia telah diselamatkan mungkin. Mungkin juga dia orang tidak mahu datang tampil kepada kita untuk mengaku ini anak-anak mereka disebabkan GISBH mengaku bahawa anak-anak ini adalah anak-anak yatim. Dan terdapat juga daripada siasatan kita, terdapat juga bin Abdullah. Disebabkan perkahwinan awal itu adalah secara tidak didaftarkan perkahwinan, customary marriage. Apabila mengandung, dia daftar di pejabat agama dan menikah secara yang diperuntukkan di bawah undang-undang. Apabila anak itu lahir, anak ini akan berbinkan Abdullah.